Kenapa ini kenapa? Kenapa? Robek kepalanya. Kenapa? Balita ini tak henti-hentinya menangis saat dievakuasi oleh tim SAR menuju mobil ambulans. Balita tersebut mengalami luka di bagian kepala setelah terjatuh dari meja saat orang tua korban sedang sibuk membereskan rumah akibat banjir. Korban bersama ibunya langsung dilarikan ke posko kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama akibat luka yang diderita. Tadi pas mau ke TKP Gajah Satu Grup B, pas balik kanan ke pos kesini, nah pas di kumpulan satu ada bapak sama anaknya, orang tuanya lengah, bapak, akhirnya anaknya jatuh, kepalanya sebenarnya terjun, pas dia sama anggota, pak anaknya jatuh, baru diangkat sama bapaknya, kayaknya kepalanya bocor. Hingga saat ini, petugas SAR masih terus bersiaga di sejumlah titik posko penanganan banjir, sehingga korban dapat segera ditangani. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, iNews melaporkan.